السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Anak-anak yang kami sayangi rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema 2 subtema yang pertama cara tubuh mengolah udara bersih Pada pembelajaran yang kedua dengan judul sistem pernapasan pada manusia Sistem pernafasan pada manusia bisa kita lihat pada gambar ada beberapa organ. Yang pertama hidung, kemudian faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Berikutnya kita akan membahas satu persatu dari organ pernapasan tersebut Yang pertama hidung Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal Untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara Selain disaring udara yang masuk Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung yang kedua faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus berbentuk seperti buah anggur. Ini merupakan gambar yang lebih uh, rinci tentang paru-paru. Di antaranya di situ terdapat gambar paru-paru kanan, kemudian bronkus kiri, otot-otot dinding bronkus, ruang udara di dalam bronkus, bagian dalam bronkus, alveoli, ruang udara di alveoli, pembuluh darah dan bronkia. Bagaimana proses pernapasan pada manusia? Yang pertama, Udara masuk ke dalam tubuh melalui rongga hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa, mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Berikutnya, dari bacaan sistem pernapasan pada manusia, buatlah kalimat pertanyaan. Yang pertama dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana? Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. Tiga, tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel. contoh tabel Misalnya menggunakan kata tanya apa, pertanyaannya apa saja organ pernapasan pada manusia? Jawaban: Organ pernapasan pada manusia antara lain hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Berikutnya Buatlah bagan cara kerja organ pernapasan manusia. Bisa dilihat pada contoh, kemudian alat-alat yang dibutuhkan antara lain triplek atau karton tebal, kertas karton, spidol, pensil, penggaris, selotip bulak-balik, plastik untuk menutup, balon dua buah botol aqua 1 dan yang ke-10 karet. Yang kami sayangi Rahmani wa Demikian pembahasan tema 2 subtema 1 pembelajaran yang kedua sistem pernapasan pada manusia. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.